Ya, yang pertama kita perlu melihat dulu tugas seorang penjabat kepala daerah itu seperti apa. Jadi penjabat kepala daerah tentunya melanjutkan kepemimpinan suatu daerah yang daerah tersebut definitifnya kepala daerahnya berakhir masa jabatannya dan ada kekosongan di sekian waktu yang harus diisi oleh penjabat kepala daerah. Maka tentunya pejabat kepala daerah akan meneruskan berbagai program yang sudah ditetapkan, apakah itu program sudah berjalan atau program itu pada saat dipimpin oleh pejabat kepala daerah harus ditetapkan berbagai program prioritas. Maka kebetulan pada penempatan kami sebagai PJ Wali Kota Batu di tahun 2023 pas momennya 19 Januari. Artinya kalau 19 Januari program yang sudah disusun untuk di tahun 2023 itu telah disusun di tahun 2022. Nah, namun memang bahwa penguatan pejabat kepala daerah bagaimana program tersebut bisa berkesinambungan, bisa ikut dengan prioritas-prioritas yang harus diambil keputusan itu sehingga kegiatan program tersebut bisa berjalan dengan baik. Maka tugas kita sebagai pejabat kepala daerah adalah bagaimana melihat program prioritas itu menjadi suatu unggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, meningkatkan ekonomi, dan juga mengurangi angka pengangguran. Nah, tentunya di pemerintah Kota Batu kita melihat bahwa ada tiga sektor unggulan, yaitu pariwisata yang menjadi sektor unggulan pertama, yang kedua adalah pertanian dan UMKM. Tiga hal inilah yang menjadi penguatan kami agar masyarakat kita di Kota Batu tingkat kesejahteraannya semakin meningkat, kemiskinan semakin menurun, dan tingkat pengangguran terbuka juga semakin menurun. Nah, tentu ada langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh kepala daerah dalam satu tahun kepemimpinannya di masa kekosongan jabatan tersebut. Nah, tidak mudah memang, tapi di dalam konsolidasi yang dilakukan tentunya harus mengikutkan para perangkat daerah, apakah itu kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, yang harus sesuai dengan tugas pokok fungsinya sambil berjalan. Maka kepala daerah adalah sebagai dirijennya untuk melaksanakan program tersebut. Rakor kemarin itu adalah bagian penguatan bagaimana tugas pokok penjabat kepala daerah sebenarnya. Jadi Menteri Dalam Negeri dan juga Bapak Presiden Republik Indonesia pada saat momen tersebut sudah memberikan arahan-arahan kepada penjabat kepala daerah bagaimana melaksanakan tugas pokok fungsinya terkait dengan bagaimana menyiapkan infrastruktur, menyiapkan regulasi yang tentunya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena selama ini adalah bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut bisa nyambung dengan program yang sudah dilaksanakan. Baik itu program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui RPJMN-nya dan juga bagaimana pemerintah daerah yang sudah menyiapkan regulasi-regulasi tersebut. Nah, maka Bapak Presiden kemarin mengarahkan agar para pejabat kepala daerah, karena para pejabat kepala daerah ini adalah bukan pejabat politis, maka harus mengambil langkah-langkah yang lebih tenokratis. Tenokratis artinya dia mengambil langkah-langkah yang betul-betul berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada pemerintah, berpihak kepada pembangunan, dan juga berpihak kepada penguntungan kepada masyarakat yang tentunya akan mengurangi dampak kemiskinan dan juga dampak pengangguran. Ini sangat penting karena ada tiga hal yang paling penting adalah bagaimana kemiskinan itu turun, stunting itu juga turun, dan juga kesehatan masyarakat yang semakin membaik. Sebenarnya potensi Kota Batu ini sangat luar biasa ya, karena tadi kita juga sudah sempat diskusi dengan beberapa perangkat daerah, dengan BPS. Kota Batu memiliki luas wilayah yang cukup memberikan keuntungan yang sangat strategis. Pertama, dia punya sektor alam yang luar biasa karena mempunyai alam yang sumber daya alam yang masih alami, dan 57% adalah lahan perhutani yang memang potensinya luar biasa. Dan tentunya dengan adanya ini, kita berharap dari 24 desa dan kelurahan, ada 19 desa, 5 kelurahan, ini nanti yang kita bangun adalah bagaimana membangun karakter masing-masing desa. Jadi desa A dan desa B itu akan berbeda tematiknya. Kita angkat mereka dengan sektor yang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kalau desa tersebut namanya Beji, itu tidak mungkin kita arahkan ke desa wisata. Tapi Beji adalah desa UMKM, karena di sana ada produksi tempe yang sangat luar biasa. Satu desa itu memiliki karakteristik
masyarakatnya mengelola tempe. Begitu juga Jonrejo, begitu juga desa-desa Sidomulyo. Kan tidak mungkin kita mengarahkan ke mereka tidak sesuai dengan keinginan masyarakat setempat atau aparat desa setempat. Sidomulyo sudah mencanangkan bahwa desa mereka adalah desa tanaman hias. Maka itulah yang kita kembangkan sehingga objek-objek di tematik tersebut di 24 desa dan kelurahan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Sehingga pengembangan wisata baru atau UMKM baru atau sektor pertanian baru itu akan hidup karena mereka akan spesifik masuk di wilayah tersebut. Ini tentunya akan berkesinambungan dengan program pemerintah di mana RB tematik reformasi birokrasi yang berdampak ini tentunya bisa berdampak kepada masyarakat. Jadi pengembangan itu akan mencapai tujuan yang kita harapkan, pariwisata semakin meningkat karena pasti wisatawan kunjungan juga semakin meningkat karena adanya sektor-sektor yang sudah kita bagi habis. 24 desa dan kelurahan ini tidak akan sama tematiknya masing-masing gitu. Kota seperti Batu ini tantangannya sebenarnya tidak banyak. Pertama karena luas wilayahnya tidak terlalu luas ya. Kedua masyarakatnya sudah semakin cerdas. Ketiga juga lingkungannya yang sangat mendukung. Yang menjadi permasalahan utama adalah tantangan kita bagaimana mengelola sampah. Ya, karena namanya kota pariwisata, di waktu-waktu tertentu sampah itu akan meningkat. Ya, kalau sampah tidak ditangani dengan baik, maka pasti akan menjadi potensi permasalahan baru. Apakah keindahan kota jadi hilang, kebersihan kota menjadi tantangan tersendiri sehingga masyarakat melihat atau wisatawan melihat, loh kok Kota Batu kurang bersih? Maka tantangan ini yang menjadi penilaian kami yang sangat signifikan. Sehingga perlunya penanganan sampah dengan sangat baik, di mana kita sudah mencanangkan Kota Wisata Batu tanpa TPA. TPA itu tempat pembuangan akhir. Kita sudah nggak ngomong tempat pembuangan air. Sekarang bagaimana TPA menjadi tempat proses akhir. Jadi memproses, mengolah itu adalah hal yang penting. Nanti sekarang kita sudah gerakkan masing-masing desa sudah punya TPS 3R. Artinya kalau ada TPS 3R di masing-masing desa, desa itu sudah mengolah sampah itu menjadi ekonomi. Jadi sampah itu bukan lagi musuh, tapi ekonomi bagi masyarakat. Di mana setiap rumah tangga kita wajibkan memilah sampah dari rumah. Kalau pilah sampahnya dari rumah, maka petugas akan lebih mudah untuk memilah pada sampai proses TPS-nya. Begitu juga restoran, hotel, itu sudah harus memilah sampahnya secara mandiri. Sehingga petugas kita, siapapun itu, bisa bernilai ekonomi. Antara plastik mamanya atau sampah kering dengan sampah basah, itu akan terpilah dan itu akan memudahkan kita yang mana yang bisa diproses, yang mana tidak bisa diproses, yang mana bernilai ekonomi, yang mana tidak bernilai ekonomi. Masyarakat Kota Batu ini ya 60% sekarang ini sudah bisa memilah sampah dari sumbernya. Apakah itu rumah atau restoran. Dengan memilah ini, apakah itu sampah yang bersifat organik, yang sifatnya basah, yang sifatnya makanan sisa, itu bisa dijadikan bahan pakan ternak gitu. Sedangkan yang tidak tersisa, yang nilainya nilai ekonomi, apakah itu plastik, apakah itu kaca dan segala macam, itu akan menjadi nilai ekonomi tersendiri bagi masyarakat dan itu dikelola. Sehingga yang masuk di sampah yang tidak bisa diolah atau residu, nah inilah yang nanti kita buang atau kita musnahkan. Nah, dibuang dimusnahkan jumlah totalnya kan tidak semakin banyak, tapi semakin signifikan jadi turun. Nah, inilah yang kita harapkan nanti tumbuh di desa-desa, 24 desa dan kelurahan ini sudah bisa mengolah sampahnya dengan mandiri. Akhirnya nanti beban kita, pemerintah, itu tidak tertumpuk di TPA. Sekarang ini kan pemerintah kabupaten kota dimanapun, pasti yang menjadi permasalahan adalah sampah. Ya tinggal ngitung waktu sebenarnya. Dan Kota Batu itu sudah pernah menghadapi ini, bahkan kami pernah sempat di demo. Dan tapi ini menjadi tantangan kami tersendiri. Di demo masyarakat menjadi kami ada inovasi bagaimana mengelola sampah dan kemandirian masyarakat itu jadi tumbuh. Gitu.